Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. KPK menetapkan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas LNG di PT Pertamina. Untuk kepentingan penyidikan, selanjutnya Karen Agustiawan akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Sejauh ini KPK sudah memeriksa Direktur Utama PT Pertamina periode 2014 hingga 2017, Dwi Sucipto, dan Dirut PT PLN periode 2011 hingga 2014, Nur Pamuji, pada Kamis 30 Juni 2022. Bukti permulaan yang cukup, sehingga kita lakukan penyidikan dan menetapkan serta mengumumkan tersangka sebagai berikut. GKK alias KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK. Ini bukan aksi pribadi, tapi merupakan aksi korporasi Pertamina berdasarkan impres yang tadi saya sebut, surat UKP 4 sebagai pemenuhan proyek strategis nasional. Dan kalau tadi dibilang rugi, pertama saya ingin sampaikan bahwa perjanjian di tahun 2013 dan 14 sudah dianulir dengan perjanjian tahun 2015. Dan di perjanjian 2015, di sana disampaikan, kalau nanti rekan-rekan media lihat, di ayat 24,2, bahwa perjanjian tahun 2013 dan 14 sudah tidak berlaku lagi.